pisau di tangan kananku semakin kupegang erat. Aku mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Pelan-pelan, aku mendekat ke atas tempat tidur. Dan dengan gemetar, aku mengangkat pisau di tanganku ke atas. Aku menahan nafas. Dan dengan tajam, aku memandang dia. Seseorang yang sedang tidur terlentang di tempat tidurku. Laki-laki. Tanganku semakin gemetar. Bersiap menancapkan pisau yang kupegang ke dadanya. Sekilas, aku melihat sosok ayah, ibu, dan kakak di sudut ruangan. Menatapku sambil menyeringai. Ini saatnya. Mengayunkan pisauku ke arah dada laki-laki yang tidur di tempatku itu. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimutiku. Dan pisauku pun terhenti. Beberapa sentimeter dari dadanya. Aku terduduk di sisi tempat tidur. Dengan nafas yang tidak teratur dan tubuh yang tetap gemetar, sembari masih memegang pisau, dan laki-laki itu bergerak, membuka matanya, menatapku dan tersenyum. Aku menjatuhkan pisauku dan memeluknya dengan erat. Laki-laki di tempat tidur itu Raka, pacarku. Satu-satunya orang yang kupunya sekarang. Tiga tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007, aku kehilangan seluruh anggota keluargaku. Mereka semua pergi meninggalkanku dengan cara yang berbeda. Februari 2007, ibu tewas tenggelam di Selat Sunda ketika melakukan pekerjaannya sebagai konsultan konservasi. Kesedihanku yang belum tuntas harus ditambah lagi dengan kematian kakak di bulan April. Kakakku tewas karena overdosis. Kakak meninggal di kamar ini. Kamar yang saat ini kutempati. Dan sepertinya ayah tidak kuat menerima kenyataan kehilangan dua orang yang dicintainya sekaligus. Maka pada bulan Agustus 2007, ayah meninggal dengan keadaan seluruh rambutnya yang sudah memutih dan rontok, serta badan yang kurus kering. Aku sempat stres berat dan depresi. Beberapa kali aku mencoba bunuh diri. Dan seluruh saudaraku sudah lelah mengurusku. Aku hancur. Dan saat itulah aku bertemu Raka yang sebenarnya teman SMA aku dulu. Raka satu-satunya orang yang tetap tinggal buat memaksa aku makan dan menungguiku hingga tidur. Dan semakin hari, aku menjadi ketergantungan akan Raka. Hingga akhirnya, Raka benar-benar berhasil membuatku bangkit. Dan kami memutuskan untuk berpacaran. Tapi semenjak itu, ada satu perasaan aneh yang selalu menyelimutiku. Aku memang belum bisa menerima kematian ayah, ibu, dan kakak. Tapi bukan dengan cara menangisi mereka. Kematian mereka
malah menjadi sebuah obsesi untukku. Obsesi akan sesuatu yang disebut kematian. Di awal tahun 2009, aku mulai mendapat banyak sekali artikel dan informasi tentang mati suri. Bagaimana cerita orang-orang yang sudah dinyatakan meninggal akhirnya kembali membuka mata dan hidup. Aku duduk di depan komputer, browsing di internet hanya untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya kematian itu. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengalami mati suri di dunia ini. Puluhan cerita tentang pengalaman mati suri membuatku kagum. Seseorang dari Meksiko menceritakan saat mati suri, dirinya seperti berjalan di lorong yang panjang sekali. Di sisi kiri dan kanan lorong tersebut adalah dinding dengan banyak sekali lampu berwarna putih dan terang benderang. Dan lampu itu menjadi semakin terang dan sangat menyilaukan ketika orang itu sadarkan diri. Dan sebetulnya masih banyak lagi cerita lainnya yang membuatku semakin penasaran soal kematian dan mati suri. Akhirnya awal tahun 2010, aku memulai menulis buku yang aku beri judul Kematian. Mungkin buku ini adalah bentuk dari obsesiku akan kematian selama ini. Buku ini akan berisi pengalaman-pengalaman tentang orang yang hampir mati. Raka sebetulnya sempat bingung dengan diriku, tetap setia menemaniku. Aku sangat mencintai Raka. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Walaupun pada akhirnya itu membuatku makin takut kehilangan dia. Dan rasa takut itu terkadang membuatku menjadi tidak waras. Hingga saat ini sudah 6 kali sebetulnya aku mencoba untuk membunuh Raka. Kadang aku berpikir, daripada Raka meninggalkanku dengan cara yang menyakitkan, lebih baik aku saja yang membunuhnya. Pada awalnya, Raka sempat takut dan ingin meninggalkanku. Tapi akhirnya Raka mengerti bahwa kejadian seperti itu terjadi ketika aku sedang tidak waras. Dan dia pun sudah semakin tahu bagaimana sebetulnya cara menghadapiku. Malam itu aku frustasi. Cerita-cerita tentang pengalaman mati suri sudah menumpuk. Tapi tetap saja rasanya ada yang kurang. Aku tiba-tiba tidak percaya dengan mereka. Tidak percaya dengan semua cerita tentang pengalaman mati. Cerita tentang lorong dan cahaya putih. Semuanya bullshit. Aku butuh sesuatu yang kupercaya, yang bisa kupegang ceritanya. Akhirnya, aku menelpon Raka. Dan dengan gugup aku berkata bahwa aku butuh dia. Aku butuh dia untuk hampir mati dan menceritakan pengalamannya padaku. Lalu bertanya, kenapa harus dirinya? Dan aku menjawab karena aku percaya dengannya.
Setelah diam beberapa lama, Raka menjawab iya. Lalu dia menyuruhku cepat tidur. Dan besok, Raka akan menemuiku untuk mati. Aku tersenyum. Dan akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Namun tiba-tiba aku terbangun karena terganggu oleh suara-suara aneh. Suara aneh terdengar seperti orang-orang yang sedang mengaji. Suara ini sangat bergemuruh, bersahut-sahutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya terdengar sangat jelas. Aku membuka mataku. Astaga, di mana ini? Aku tidak berada di kamarku. Badanku semuanya kaku. Tangan dan kakiku terikat. Bahkan aku tidak bisa menggerakkan kepalaku. Aku melihat sekeliling dan orang-orang itu ternyata sedang duduk bersila mengelilingiku sambil tertunduk dan terus mengaji. Astaga, apa ini sebetulnya? Dan aku tetap saja tidak bisa berbicara. Lalu aku melihat ke bagian bawah tubuhku. Astaga, ternyata seluruh tubuhku dibungkus kain kafan. Dan aku pun baru sadar. Orang-orang di sekelilingku sedang tahlilan. Astaga, ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku diperlakukan seperti mayat? Tiba-tiba seseorang menutup kain kafan di wajahku dan mengikat tali pocongku. Aku tetap saja tidak berdaya. Aku tidak bisa teriak. Lalu tubuhku diangkat dan diletakkan di atas sesuatu. Dan terasa kemudian olehku sesuatu yang lain menutupi tubuhku. Dan kemudian aku terangkat lagi. Ya Tuhan, ini pasti keranda mayat. Apa-apanya menangis karena aku takut sekali. Aku bisa merasakan keranda digotong dan diarak sementara orang-orang masih saja terus mengaji. Dan tak lama kemudian kerandanya berhenti. Aku diturunkan. Astaga, aku mencium sesuatu. Bau ini tanah. Lalu tiba-tiba tali pocongku dibuka. Aku sudah berada di liang lahat. Gelap sekali. Aku merasakan tanah mulai menutupi tubuhku. Ya Tuhan, mereka mulai menutup liang lahat dengan tanah. Aku ingin minta tolong, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku mulai merasakan tanah mengenai wajahku. Dan saat itulah aku tiba-tiba bisa berteriak. Samar-samar aku bisa melihat dan mendengar orang-orang itu menjerit. Beberapa di antara mereka ada yang lari sambil minta tolong dan berteriak-teriak. Mayat hidup, mayat hidup. Lalu beberapa orang yang semakin mempercepat
cepat menutup liang lahat dengan tanah. Mulutku yang masih menganga tertutup oleh tanah. Aku tidak bisa bernafas. Aku terkubur. Aku tercekik, kehabisan nafas. Ampun Tuhan. Tiba-tiba terasa sakit. Sakit sekali. Ketika aku mencoba untuk mengangkat tanganku. Dan ternyata pergelangan tanganku terbungkus kain perban. Aku melihat sekeliling. Di sana, di sudut ruangan, berdiri seorang laki-laki. Dia lalu berjalan mendekatiku dengan santai dan berkata, "Gimana rasanya hampir mati? Saya capek sama semua ini. Malam itu, saya iris nadi kamu. Dan saya buru-buru bawa kamu ke rumah sakit. Supaya kamu gak mati. Sekarang kamu bisa tulis pengalaman kematian kamu sendiri. Saya pergi." Lalu Raka pergi meninggalkanku yang terpaku. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa. Raka terus berjalan membelakangiku, meninggalkanku sendirian yang hampir saja mati. Thank you.